dibandingkan dengan susu kedelai, saya tahu ini kalau di Medan sering nih bikin-bikin kedelai dijadikan susu kedelai ya, agak membudaya di sana. Nah ternyata spirulina ini kandungannya 2 kali lebih tinggi proteinnya dibandingkan dengan susu kedelai atau soya ya. Kemudian nilai proteinnya lagi kita sorot. Spirulina ini ternyata proteinnya 6 kali lebih tinggi dari kandungan telur ayam. Ya. Kemudian nilai proteinnya juga lebih tinggi 3,5 kali daripada daging sapi. Ya. Nah, karena kandungan protein yang tinggi ini dan kandungan-kandungan unsur lainnya di dalam spirulina ini dianggap memenuhi syarat dan pernah digunakan oleh astronot dari Amerika Serikat selama mereka mengorbit bumi. Jadi pernah menjadi makanan untuk para astronot Amerika supaya mereka di sana tetap fit ya selama berada di luar angkasa. Nah, kemudian